Aku harus siapin minum. Kan ini level 10 loh. Terus banget. Jangan lupa subscribe Juliana The Barber Vlog. Support terus channel kami siang. Halo, selamat siang dari Belgia. Selamat makan semuanya. Thank you ya buat yang selalu setia nemenin aku dan selalu setia di channelku ya, dan yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dan ya, thank you. Hari ini aku mau mukbang makan ayam geprek bukan bensu level 10. Sambelnya pedesnya beringas. Karena kalau di sini di Belgia itu nggak ada yang ayam geprek kayak gini. Karena juga orang Belgia itu nggak suka makan pedes, so nggak ada yang jualan. Kecuali memang kita bikin sendiri. Dan ini aku bikin sendiri. Untuk resepnya, cara bikin ayam gepreknya kalian bisa lihat di channelnya dapurnya Mevro, dapurnya Mevro. Ya, kalian akan tahu caranya karena aku juga nyontek di situ. Pedesnya pakai banget dan cabenya beringas banget. Tapi enak. How? Ini level 10 nih. Kalau di geprek bensu ini level 10. Asli gila. Tapi enak kok. Walaupun aku bukan di Indonesia, tapi aku suka makan yang pedes. Orang Belgia gak suka makan pedes. Ini bisa aku kasih dominasi terpedas dan terberingas dan terenak. Ayam geprek bukan bensu. Adanya hanya di Belgia. Enaknya gila. Lekker. Ampun. Makan ketimunnya. Untuk resepnya cari di dapurnya Mevro. Oh, di Indonesia ya, makanan apa aja ada. Serat dulu. Walaupun aku di Belgia, aku masih bisa makan ayam geprek bukan bensu.
ala-ala Bensula ya. Enak banget. Kalau yang mau tahu di mana Talia? Talia lagi tidur di sebelah aku. Enak, enak, enak. Satu lagi. Enak banget loh. Ternyata enggak. Resepnya Hime Pro ini mantap. Per 10 cabenya beringas banget. Jangan lupa kalian nonton video-video aku yang lainnya, karena di sana juga kalian akan menemukan banyak sekali inspirasi dan juga banyak sekali hal-hal positif yang kalian bisa lihat. Untuk yang punya anak bisa lihat di playlist aku tentang parenting. Ini gila banget. Enak, pedes, dan wow. Kalau kata Raffi Ahmad, wadidaw. Ayam geprek bukan bensu level 10. Pedasnya beringas. Gila. Ini namanya Belgia rasa Indonesia. Enak banget tuh. Cuma simple ya cara bikinnya ya. Cuma kalau di Belgia tuh cari cabai itu susah. Cabai yang orange. Mesti ke toko Asia. 100 gram. Itu harganya 50 ribu. Mahal kan? Wow. Baru pertama kali aku makan ayam geprek yang level 10 seperti ini. Oh my god. Orang Indonesia terkenal suka makan sambal ya, kebanyakan. Hidup tanpa sambal tuh enak. Makan khususnya. Cobain. Bikin sendiri, cobain. Bikin
satu jengkal. Di sini tangan harus direndam air. Kalau enggak pedas. Level 10. Cabenya beringas banget. Kalian bisa request mau aku mukbang apa lagi. Nanti aku bikin dan aku akan mukbang. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa follow Instagramnya aku. Kalian bisa kasih aku pertanyaan di situ. Kalau aku bisa jawab ya. Cabenya nggak sanggup aku habisin, nggak sanggup. Apa jatuh? Enggak lah, habis. Makan semuanya. Pemenang terlalu di sini. Kalau kepedesan minumnya teh hangat. Oke okay guys, aku udah setengah mati kepedesan. Cabenya level 10. Ayam makan ayam geprek bukan bensu. Level 10, cabenya beringas. Gila, pedes banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan thank you for watching. Have a good day, dah. Bye bye.